汉语的单韵母有六个 A、O、E、I、U、U。 Di antara enam vokal tunggal tersebut, hanya U yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Cara melafalkan suara ini adalah 1. Posisikan mulut dan lidah seperti akan melafalkan I. 2. Monyongkan bibir hingga membentuk suara U. Tapi posisi lidah bertahan pada posisi I. Ingat, posisi lidah jangan berubah. Apakah Anda berhasil? Komentarlah di bawah.